Oke, perkenalkan saya Muhammad Aminuddin, biasa dipanggil Mang Amin. Di sini saya sebagai salah satu panitia turnamen Gamas 2019 di Desa Bojongkulon, Kecamatan Susukan, Kabupaten Cirebon. Kebetulan saya sendiri adalah ada di posisi humas di dalam kepanitiaan. Turnamen Gamas Cup yang pertama ini di tahun 2019 merupakan turnamen pertama di Kecamatan Susukan. Jadi ini merupakan suatu kebanggaan bagi kami sebagai masyarakat Desa Bojongkulon, di mana mendapat dukungan dari hampir seluruh masyarakat Desa Bojongkulon dan sekitarnya, bahkan pemerintah desa juga, dari Muspika juga, dan ini merupakan suatu kebanggaan buat kami warga Desa Bojongkulon bisa menghadirkan 32 tim terbaik di wilayah 3 Cirebon dan beberapa tim undangan juga dari Jabodetabek, Jawa Tengah, dan juga Bandung. Adapun turnamen kali ini terselenggara berkat kerjasama dengan beberapa instansi dan perusahaan-perusahaan lokal yang saling support, dan alhamdulillah turnamen akan bergulir tepatnya pada tanggal 14 September 2019 dan berakhir pada 16 Oktober 2019. Gamas FC ini berdiri tahun 1994, inisiatif dari para sesepuh-sesepuh kami. Nama Gamas sendiri atau Gamparan Mas sendiri diambil dari atau diadopsi dari Nyimas Gamparan. Beliau adalah seorang pejuang wanita, salah satu prajurit atau kesatria di Kerajaan Banten kuno. Adapun prestasi-prestasi yang telah kami raih, tepatnya di tahun 2016 dan 2014 kami menjuarai turnamen Rocket Cup yang pertama dan yang kedua. Gamas ini juga memiliki sekolah sepak bola atau pembinaan usia dini bermulai dari usia 7 hingga 17 tahun. Untuk tiket pertandingan di Gamas Cup ini sendiri bervariasi, yaitu mulai dari 5.000 di babak penyisihan dan nanti sekitar 25.000 di babak final. Dan adapun untuk masyarakat Bojongkulon sendiri, khususnya kami menyediakan tiket terusan untuk memudahkan Anda sebagai pecinta bola Desa Bojongkulon dapat menonton pertandingan setiap hari dari awal sampai akhir dengan cara membeli tiket terusan seharga Rp125.000. Dan untuk masyarakat di luar Bojong sendiri, di luar Bojongkulon, jangan risau, tidak perlu khawatir karena tiket terusan tersedia, namun harganya memang lebih mahal sedikit, yaitu sekitar Rp150.000. Itu pun masih diikut sertakan nanti di akhir turnamen ada undian-undian di mana ada hadiah utama, yaitu satu buah lemari es, televisi, dan sepeda gunung. Ya, sedikit harapan dari kami penyelenggara atau panitia turnamen Gamas Cup 2019 ini, yaitu dapat memunculkan bibit-bibit baru sepak bola khususnya di wilayah Kecamatan Susukan, karena turnamen ini sendiri diikuti oleh beberapa tim yang memang berasal dari wilayah Kecamatan Susukan. Adapun meskipun menganut sistem bebas atau dalam hal memakai pemain dari mana saja, bahkan ada beberapa tim yang menggunakan pemain asing, tidak jadi masalah karena kami mengutamakan produk-produk lokal dan bahkan sangat mengapresiasi keikutsertaan tim-tim dari sekitar wilayah Kecamatan Susukan khususnya yang sudah mau ikut bertanding, bertarung, dan berjuang di turnamen ini. Jadi sedikit harapan kami untuk tim-tim peserta tersebut, yaitu berjuanglah sampai akhir, jangan sampai menyerah, dan tunjukkan kalau Kecamatan Susukan itu kaya dengan talenta-talenta berbakat sepak bola di Kabupaten Cirebon. Jadi tidak perlu khawatir karena hanya di sini nanti pemain-pemain berbakat kita bisa saksikan bersama-sama, entah itu yang dari berasal dari Kecamatan Susukan dan sekitarnya ataupun secara umum penyelenggaraan tersendiri. Kami berharap keamanan, kelancaran, dan ketertiban dari semua elemen, baik dari pemain, perangkat pertandingan, supporter, bahkan kami selaku panitia sendiri
dapat menjaga kebersamaan, keamanan, dan ketertiban sehingga turnamen ini insya Allah akan terlaksana rutin setiap tahun. Jadi ini adalah tolak ukur untuk kami sebagai panitia supaya nanti terlaksana Gamas Cup selanjutnya. Jadi untuk itu, untuk Anda semua para pencinta sepak bola khususnya Tarkamer dimanapun Anda berada, saksikan dan kunjungi Gamas Cup pertama 2019 hanya di lapangan Gamas FC. Jangan lupa. Nanti udah kenalan, bisa cut, gak apa-apa. Kamera roll, exit.